ओके सिरुन तुसिकी पैमन. Oke, teman-teman, di sini saya akan membuat video yang beda dari video-video saya sebelumnya. Sebelumnya saya sering membuat video prank, komedi atau iklan atau sebagainya. Kali ini saya akan membuat video yang bertema baper atau sedih-sedih. Dan saya akan mengeluarkan pendapat saya tentang pendapat dari sebagian banyak orang. Di sini permasalahannya itu banyak orang yang mengatakan kalau cewek itu kebanyakan materi. Oke, di sini saya akan menjawab kalau pendapat banyak orang itu bahwa cewek materi itu banyak. Oke, di sini sebenarnya menurut saya cewek itu tidak materi, tapi cewek itu memang membutuhkan beberapa kebutuhan yang namanya itu kayak supaya dia terlihat tampil modis atau cantik, karena cewek itu kayak butuh lipstik, bedak atau sebagainya. Oke, beda dari laki-laki karena kita tidak memakai begitu, jadi kita kayak memandang cewek itu kayak materi atau butuh uang. Memang cewek itu butuh uang, tapi dia mempunyai kebutuhan dari banyak. Kan lebih kayak kita punya istri, cewek yang kita dari bekerja pas pulang, dia tampil modis dan cantik untuk dalam hati kita sebagai laki-laki itu pasti kayak senang atau tidak jengkel sama dia karena dia tahu merawat diri. Oke, situ terjawab. Tapi kebanyakan juga itu cewek kayak memanfaatkan laki-laki itu untuk uang. Itu yang baru dibilang materi. Dia itu kayak laki-lakinya berjuang, dia hanya menghabiskan uang dari laki-laki itu. Dia laki-lakinya bekerja siang sampai malam, terus uang dia memakai poya-poya, dan makan di luar atau apa macam itu, namanya materi. Oke, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video yang dimana video ini betul-betul sedih. Sebelum kalian lihat video ini, silakan sediakan dulu tisu supaya kalian tidak kerepotan nanti. Karena saya sendiri laki-laki itu susah menangis, tapi setelah saya lihat video ini betul-betul sedih gara-gara cewek materi. Oke, sebelum saya memperlihatkan, setelah kalian ambil tisu, sudah kan? Sudah. Oke, setelah itu hitungan 1-3 saya akan memperlihatkan video ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu channel saya lupa, subscribe dulu supaya saya terus semangat membuat karya. Oke, kemudian kita lihat videonya, check it out.
Aku tak ingin engkau terluka. Biarkan saja waktu yang kan jawabnya semua ini demi kebaikanmu nanti. Tambahkanlah hati bila suatu saat nanti aku kan pergi, mungkin tak akan kembali. Semoga saja kau tak akan mengenangku lagi. Bukan aku tak mencintaimu, namun aku ingin melihat engkau bahagia. Selama ini saat bersamaku engkau selalu berseri. Wahai bintang malam, sampaikan rindu padanya. Meski ku tak bisa selalu ada di sampingnya, hanyalah bayangmu yang hadir dalam mimpiku. Bukan aku tak mencintaimu, namun aku ingin melihat engkau bahagia. Selama ini saat bersamaku engkau selalu berseri. Bukan aku meragukanmu, tapi aku takut kau nanti akan kecewa. Kau tercipta mungkin bukan untukku. Anggaplah semua ini sebuah kenangan yang indah. Oke teman-teman, bagaimana video ini? Baper kan kalian sedih kan? Oke, sekarang tidak usah sedih-sedih. Setelah kalian lihat videonya, saya berikan saran kepada ceweknya supaya ya bisa jaga perasaan laki-laki lah. Oke, jangan karena uang kalian mengubah segalanya. Oke, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan video ini hanya sekedar hiburan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, thank you. Sama si rindu mau polong, dan seharap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah, kau yang paling sagemat. Penantian besar, sehadir untuk kau. Kau kas tinggal sadan sama si rindu mau